konservasi alam itu seharusnya diperdaya Om Bastian sebagai humas. Jadi kalau yang dinilai apa sih gitu, lomba burung itu kan apa sih yang dinilai, dari mana juaranya ya kan? Kita telah mempersiapkan satu unit mobil, beberapa motor, sepeda, uang tunai, TV, kipas angin, dan masih banyak lain. Kebanyakan lomba-lomba burung berkicau itu biasanya mentok motor ya, hadiahnya ya. Itu door prize, jadi undian. Jadi semua peserta nanti berhak. Jadi kita punya tajuk lomba burung pulang bawa mobil. Yang pertama itu durasi kerja. Durasi kerja itu apa? Kalau durasi kerjanya, kemudian dari isian pak. Nah isian burai batu pun gitu loh pak. Jadi burung-burung pintar gitu loh. Ini kita coba menggelitik pemerintah. Gimana tidak lanjut setelah wadah-wadah terkumpul? Kan selama ini kan ada membuat event, cuma sebatas sebagai event itu aja. Tanpa ada tindak lanjutnya konservasi yang bisa disebutkan Pak Giri tadi. Nah, jadi kita ingin menyeragamkan dulu sekarang. Menyeragamkan kesepahaman dari teman-teman pecinta burung. Apakah kita buat standarisasi? Jadi deadline